memiliki hati seperti Yesus. Ini hal yang sangat penting. Sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, kita perlu belajar bagaimana mengikuti dan memiliki hati seperti Yesus, kemurnian hati. Nah, ini yang sangat mahal sekali. Inilah yang paling sangat mahal di dalam kehidupan Yesus, yaitu hati dia. Tidak ada tandingnya hati dia. Itu sebenarnya hari ini kita belajar, karena Yesus kita akui sebagai Tuhan kita, kita sama-sama mau belajar bagaimana kita boleh belajar memiliki hati seperti Yesus. Apa sih hari ini kalau kita melihat tekanan? Oke, ada dua kata di sini. Yang pertama sekali, waktu orang sakitkan hati kita, macam mana rasanya? Kalau ada orang sakitkan hati kita, macam mana rasanya kalau kita hati kita sakit? Dan yang kedua, kita diperlakukan tidak tidak adil. Nah, dua kata ini yang selalu bermain, yang selalu mempermainkan hati kita bila orang sakitkan hati, bila kita diperlakukan perkara-perkara yang tidak adil. Nah, kalau ini berlaku di dalam kehidupan pribadi kita, selalunya terjadi tekanan. Katanya ini mudah ini hatinya terlalu sakit. Siapa pernah sakit hati di sini? Saya percaya semua orang pernah sakit hati. Nah, kalau orang sakit hati, menjadi susah. Nah, nomor satu, sebab untuk
jejak. Apa jejak yang kita mau ikuti Tuhan? Bagaimana hati Tuhan itu? Ia tidak berbuat dosa. Ingat ya, Yesus tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Bapaknya di surga, yang menghakimi dengan apa? Nah ini saya katakan, kita mau belajar bagaimana hati Yesus. Dia sudah meninggalkan teladan bagi kita. Dia dipukul, dia dicambuk, dia dipermalukan, dia ditolak, dia dibuat hal yang lain, dihina, dimalukan, apa semua. Tapi dia tidak membalas. Nah inilah hati yang kita mau pelajari hari ini. Jadi pada hari ini ingat ya, katakan tiga cara kita belajar untuk memiliki hati seperti Yesus. Tiga cara bagaimana kita boleh belajar untuk memiliki hati Yesus. Dengar sini, saya sampai hari ini saya belajar bagaimana boleh memiliki hati Yesus. Setiap hari saya harus belajar bagaimana memiliki hati Yesus. Bagi saya, untuk memiliki hati Yesus itu sangat suka. Cakap soal hati Tuhan senang, tapi untuk melakukan, mempraktikkan di dalam kehidupan pribadi kita suka. Terus saya katakan, sampai hari ini secara pribadi saya masih belajar bagaimana memiliki hati Yesus. Nah jadi saya ingin kepada kita, hal yang pertama, bagaimana kita boleh memiliki hati Yesus? Yaitu mengasihi. Kalau kita mau belajar seperti hati Yesus, kita belajar mengasihi. Ingat, Yesus mengasihi anak-anak. Kita belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi anak-anak. Nah, kedua, kita belajar mengasihi keluarga kita. Kita belajar mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Salinglah mengasihi di antara satu dengan yang lain. Satu nasihat saya kepada jemaat, utamakan keluarga di gereja ini. Kalau kita tidak boleh menjaga hati sesama kita di dalam gereja ini, bagaimana kita boleh menjaga hati orang yang di luar sana? Kalau kita mau jaga hati orang yang di luar gereja ini, yang bukan jemaat kita, bagaimana kita boleh menyenangkan hati Tuhan yang tidak pernah kita lihat? Ingat, sesiakan kita belajar hati seperti Yesus. Kita harus saling mengasihi. Teman-teman, ayat 5:5 yang penting katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di surga. Bagaimana kita menjadi anak Bapa di surga? Mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka. Nah, bagi mereka yang mengenai kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, apabila kamu masih orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudaramu saja apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Yang terakhir, penting. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kata sempurna, tidak ada yang sempurna. Tapi kita berusaha untuk sempurna. Bagaimana kita boleh sempurna? Mengasihi orang yang
habis di seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lihat ya, isi seluruh hukum Taurat ini yang kita pegang ini. Kamu belajar bagaimanapun pintarnya kamu dalam Alkitab dia ini. Ingat satu kata yang Yesus katakan sendiri, katakan ingat. Segala suatu perkara yang kamu tidak mau orang buat kepada kamu, jangan berbuat itu kepada orang. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat ya, ibu-ibu, kalau kamu tidak mau dibawang orang, jangan membawang orang. Bapak-bapak, kalau kamu tidak mau istrimu sakitkan hatimu, jangan sakitkan hati istri. Itu saja modalnya. Itulah mengapa seluruh hukum tuntunan yang kita peranan. Maksudnya, terkena. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu apa? Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tetap seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu apa? Kasihilah sama manusia. Kalau kita hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi tidak boleh mengasihi sama kita manusia, itu tipu. Mudah untuk mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi sukar untuk mengatakan aku mengasihimu sama manusia. Apakah lagi itu orang yang kita benci? Muka pun sudah menampak, begal dan boleh berbuka. Yes, katakan kasihilah sama musuh-musuh. Nah inilah hukum kasih dan seterusnya. Terakhir, dia kata begini, Matius 13:24, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku kata Yesus telah mengasihi kamu, dan kamu juga harus saling mengasihi. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita, dan dia mau kita mengasihi sesama kita manusia. Dia telah meninggalkan teladan bagi kita yang kita ini ikuti. Mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Maknanya, kalau kita saling mengasihi dengan orang yang benci kita, dengan orang yang tidak suka dengan kita, kalau kita ada praktik hidup kita saling mengasihi, itulah buktinya, tandanya kita dikenal inilah murid-murid Yesus Kristus. Saling mengasihi itulah bedanya kita dengan orang dunia. Ya, kalau orang sebelah, ikutlah teladan dengan nabi kita, kau ini aku orang Kristen lagi, acaranya berbeza. Ikutlah teladan Yesus, ikutlah hati seperti Yesus, mengasihi sama manusia yang menyakiti hati kita. Nah, seterusnya kita melihat hal yang kedua. Apakah hal yang kedua yang perlu kita pelajari untuk memiliki hati seperti Yesus? Belajar jangan menghakimi sesama kita. Ya. Kalau kita mau belajar bagaimana memiliki hati Yesus, jangan tanamkan sifat suka saling menghakimi sesama kita. Menurut teman ini, orang Farisi mengundang Yesus datang.
pernah memberikan kaki air ketika tapi perempuan ini sampai hari ini bukan hanya dengan air tapi dengan rambut dan air matanya dengan minyak wangi membasahi kaki. Jadi ingat, orang Farisi punya niat hati yang baik mengundang Yesus makan, bukan mereka bagi Yesus itu. Hey Yesus, datang ke rumah saya belanja kamu babi panggang, ayam panggang, semua bagus makanan. Datanglah ke rumah saya. Hey, ini orang Farisi memberikan dia makan dengan niat yang bagus, memberikan makan. Tapi ingat, dengan semua apa yang dia lakukan di dalam hati orang Farisi, apa yang mereka buat? Di balik kebaikan ada terselip di hati kecil mereka. Mereka mau mencari apa? Kesalahan Yesus untuk dituduh dan dibohong. Jadi hati-hati. Besok pagi di dalam kehidupan kita tidak semua orang yang ada di sekeliling kita, tidak semua orang yang manis mulutnya di sekeliling kita, tidak selalunya orang yang selalu bersama-sama dengan kita memberkati kita, bagi kita duit, bagi kita ini, bagi kita ini. Dia adalah lemah. Kadang-kadang ada orang yang kita rasa baik, tapi sebenarnya dia akan yang mencari lubang untuk membunuh. Hati-hati. Nah ini yang terjadi kepada Yesus. Nah itu sebabnya sebagai orang-orang Kristen untuk belajar memiliki hati Yesus, kita harus belajar jangan menghakimi sesama. Coba kita melihat. Karena jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kau pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan diukur. Yang kamu pakai untuk mengukur dan diukur kepadamu. Tiga, mengapa kau melihat serupa di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu? Tidak kau ketahui. Bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serupa itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ayat terakhir, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serupa dari mata seorang. Nah ayat ini ditujukan kepada siapa? Yes, ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang Paris. Ditujukan kepada orang-orang itu lah. Mereka berpakaian yang baik, mereka hafal Taurat, mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu semua, dan mereka selalu mencari kesalahan orang lain, dihukum dan diampuni. Tapi sebenarnya diri mereka, hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah sebenarnya, katakanlah apa ini? Matius 6:7, janganlah kamu hakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Janganlah kamu hukum, maka kamu pun tidak dihukum. Ampunilah dan kamu akan dihukum. Bila kita tahu orang punya kesalahan, jangan menghakimi dia. Harus mengampuni dia. Jangan tahu kesalahan orang lain, ambil modal. Tembak. Bukan kita, bukan orang yang jatuh semalam jalan kaki sebulan habis ada pula rumpa pinggangnya sakit, kakinya sakit, tulangnya sakit. Kenapa? Tidak picuk mungkinnya lahirnya dari kejar. Kenapa sih dia kejar? Saya nampak macam satu sepita dia kejar. Kenapa dia kejar? Kenapa dia tidak picuk? Karena takut cucunya jatuh. Kita pun sama juga tak? Bila kita melihat keluarga kita, kawan-kawan kita, saudara kita mau jatuh di jurang, kejar tahu, selamatkan dia. Jangan cepat, laju kolari, sikit lagi, mampus kau, mati. Jangan tahu. Bila kita tahu kesalahan orang lain, keluarga kita, bantu dia, bukan bunuh dia. Ini penting. Bagaimana kita bantu dia? Angkat dia daripada runtuh, keluarkan dia, selamatkan dia. Kadang-kadang orang yang sudah ingat ya, orang yang berdosa, orang yang sudah bersalah, dia tidak boleh bangunkan diri. Kalau orang tidak ada orang yang
bila kita anak kita semua, bila kita melihat anak kita sudah bersama, jangan tekan lagi dia. Cuma belajar berbalik, berikan dia jalan keluar. Itu penting. Ibu-ibu, bila suami kamu sudah buat salah, jangan tekan lagi dia. Nanti bertambah lagi ditekan, hancurkan dia. Bagi dia, angkat dia, bangunkan. Sama aja dengan istri, memahami. Kalau istri kamu jatuh, berbuat salah, jangan tekan dia. Tekan dia, so, dia orang yang sudah bersalah, dia memerlukan orang bangunkan dia. So dia tidak akan boleh bangun sendiri. Jangan seperti orang Farisi. Itu sebabnya berhari ini kita belajar, dia katakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Angkatlah orang berdosa itu, angkatlah orang bersalah itu, bantu. Jangan hakimi dia, jangan hukum dia. Hukuman sudah dengan kita, tapi ada di dalam doa. Nah, terus tekan. Nah, Lukas 39. Kita baca. 69, saya akan baca. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menghukum orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lupa? Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya. Mengapa engkau melihat segumpal di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat mengatakan kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan segumpal yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau ketahui? Aih, orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat jelas dan mengeluarkan serumpah dari mata saudara. Ingat ya, jangan selalu seperti orang Farisi. Dari Bonaroy sampai Padang Kunyit. Kenapa? Mencari untuk dihakimi. Itu orang-orang Farisi. Apa kerja mereka? Mereka ada di pasar-pasar. Tengok orang. Nah, ini salah. Ini salah. Bukannya menengok orang untuk memperbaiki orang, tapi menuduh orang. Jadi, aku katakan, tengok dulu balok di mata. Bila kau sudah tahu balok di matamu, orang kau boleh melihat balok yang jelas. Itulah sebabnya pada hari ini, kita belajar. Jangan coba saling menghakimi sesama kita. Dan seterusnya yang ketiga. Apakah pelajaran yang ketiga yang perlu kita pelajari? Bagaimana kita boleh memiliki hati Yesus? Yang ketiga itu mengampuni. Kita perlu belajar mengampuni. Ya, kamu tahu kabar ini? Mungkin istrinya yang menangis, ada salah, tapi suaminya tidak tampak. Apa suaminya perlu? Hai, rasanya. Saya layak bercerai, tapi memang suaminya. Aku tidak akan cerai kau. Aku akan mengasihi kau di perut dan jadi menangis istri. Aku bukan cakap cerai dengan kau. Aku bukan berjanji dengan kau, tapi aku berjanji dengan Tuhan. Yang bakal kawin dan sudah kawin. Ingat ya, kita ucapkan janji di dalam gereja. Bukan berjanji kepada siapa. Aku berjanji, orang tidak. Atau siapa yang sudah kawin? Dikawin ke gereja, ingat ya. Maka engkau berjanji di hadapan siapa? Dari Tuhan. Ingat, laki-laki ini, saya mungkin perempuan ini, bila sudah lalu bersalah, tinggalkan aku. Cerai aku, aku sudah berbuat salah. Tapi bila perempuan itu, aku tidak menceraikan kamu. Aku tidak boleh menceraikan kamu. Aku tidak menjanji kepada kamu. Tapi menjanji kepada Tuhan. Untuk hidup bersama, baik atau tidak apa. Nah, saling mengampuni. Pukulan mengampuni dengan pukulan yang kita pakai lebih sakit pukulan yang kita mengasihi. Bila orang itu boleh, ibu, bapak-bapak, ingat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau suamimu bersalah, tapi kau mengasihi dia, lebih sakit pukulan kau mengasihi dia daripada kau tidak bagi dia makan. Kosongnya tidur di luar. Tidur! Jangan tidur di sini.
hatiku tapi aku tetap menghubungi kamu. So itulah janji kepada Tuhan, kepada Tuhan. Hei, pukulan itu lebih sakit. Maka dari itu sebenarnya kita saling mengaku. Ini budak-budak, ketika budak-budak. Hei, budak-budak, kali-kali dia dikasih duit. Dalam jalan merotak. Dari sini yang pindah, dari sini yang mempersihkan. Belajarlah, mau ngontak dengan orang tua.
dosa kita pun tidak diampuni. Karena ampunilah orang dan kita diampuni. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kamu. Kesalahan kamu. Tegak. Oke. Markus 2:5 mengatakan ketika Yesus melihat imam, mereka berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai orang dosa, hai anakku, dosamu diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkat batilamu sudah berjalan? Mana yang paling mudah? Jadi lakukan. Yang mudah Yesus lakukan. Hei orang lumpuh, berjalan kau, ataupun mengampuni dosa besar. Mana yang paling suka Yesus lakukan? Mengampuni dosa besar kita. Waktu kita memberi sembahyang dikatakan kalau boleh cawan ini lawan daripada aku. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dipukul, dicambuk, dipermalukan dan mati di salib. Bukan satu supaya raya mau untuk mengampuni dosa. Tapi kalau dia berpuluh satu sen, angkat tidak mau, jalanlah. Itu bagi Yesus tidak suka. Tapi yang paling suka mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkata raya kepada orang mampu itu, kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tilammu, tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera berangkat di tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita untuk membuat mujizat. Untuk memberkati kita, membuat mujizat kita bukan mudah. Tapi yang paling sukar yang Tuhan lakukan untuk kita adalah mengampuni dosa kita. Dia perlu turun dari surga menjadi manusia, diperhambakan, dipermalukan, diolok dan mati di sana. Sudah. Jadi ingat, kalau Tuhan mengampuni kita, kita harus juga mampu mengampuni orang lain. Ingat, Matius 5:21. Saya akan baca. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus hukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus hukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus mati di mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika kamu persembahkan persembahanmu di atas misbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu, tetapi engkau tinggalkan persembahanmu di depan misbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kemari untuk mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Kemudian kita melayani Tuhan. Kalau masih belum ada beres dalam hati kita, masih ada dosa, masih ada hal-hal yang baik, tinggalkan pelayanan itu. Mungkin pertama ini dulu, baru pemulai ini Tuhan. Itu yang maksudnya memang Tuhan. Kalau kita lihat percakapan Tuhan, kenapa saya katakan sesiapa selidiki dulu hati pikiranmu sebelum kau ambil percakapan. Sebab kalau kita menyelidiki hatimu dan kau makan percakapan, kau berdosa dengan darah dan dulu. Nah itu maksudnya memang Tuhan. Itu maksudnya sebelum pergi gereja di rumah sana bersihkan dulu kamar pagi-pagi. Tuhan Yesus ampuni segala dosa-dosa saya, sucikan dan teruskan kehidupan pribadi saya. Saya sudah buat dosa, tolong saya, layakkan saya untuk melayani itu. Nah ini ampuni dulu saudara-saudara. Jadi itulah untuk memiliki hati Tuhan. Hal yang ketiga perlu ada sifat pengampun. Tekan pengampun itu mengampuni gambar. Bukan ya? Oke, tapi itu sudah. Oke, dengar sih. Kamu lupa lagi. Ini orang Paris, membawa perempuan yang bersih. Hei, kami dapat perempuan ini bersih tak?
jatuh pada perahu, penonton ini. Tapi apa yang terjadi? Tengoklah. Yes, bangun. Kata perempuan itu. Adakah orang melempar kau? Tidak ada. Yes, katakan kamu. Aku pun tidak melempar kau. Aku tidak mau melempar kau. Aku tidak boleh kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Tekan terus. Ya, ada kemudian. Ada tiga cara kita belajar memiliki hati seperti Yesus. Pertama apa? Mengasihi. Kita perlu belajar mengasihi. Yang kedua, kita perlu belajar jangan menghakimi sesama. Yang ketiga, mengasihi. Memiliki hati yang seperti Yesus itu.